Coba jalan aja lu. Tadi dicoba belum? Udah dicoba belum tadi? Udah dicoba belum tadi? Coba jalan aja lagi. Ya, jalan aja. Oke, ini sebuah tips dari SKR Brewe. Jadi tadi udah dicoba jalan katanya yang menurut laporan. Tapi kali ini kita coba jalan lagi, Bro. Dikarenakan tadi ada sedikit kekurangan kali kapas suaranya ya. Jadi kita coba jalan lagi. Dan ini selalu kita lakukan demi kita mengerti apa yang kalian mau ya. Jadi kalau misalkan nggak dites jalan itu biasanya berbeda, Bro. Karena dimana kalau di standar 2 terus kita geber-geber itu hasilnya tidak maksimal. Kalau menurut gua sih, tapi kalau buat kalian yang mungkin ngerasa digeber aja udah pasti, ya silakan kalau punya kepastian sih. Kalau gua hanya menjaga agar apa yang telah kita kerjakan sesuai dengan apa yang dimau sama konsumen kita, Bro ya. Oke, kalau jalan pelan sih nggak terlalu berisik banget ya, gua rasa sih. Tapi kalau digeber tadi kita udah denger ya, walaupun cuma sedikit, dan mudah-mudahan ini cocok dengan apa yang dimau oleh klien kita atau konsumen kita. Karena bagaimanapun kita cuma jasa aja, Bro ya. Jadi baik buruknya bisa dirasakan karena kerja nyata, hasilnya bisa dilihat dan bisa disadari ya, Bro ya. Jadi buat kalian yang nggak sadar, minum obat aja biar cepet sadar. Oke, unit telah kembali berserta dengan pemiliknya dan alhamdulillah selamat, Bro. Tidak ada kendala apapun. Gimana, Om? Yakin? Oke, Don. Cukup, Don. Oke, dan ini nanti kita finishing lagi. Ini belum di finishing banget, Bro ya. Tinggal finishing aja, di sini masih dilipet, tapi yang ini belum ya, karena biar itu aja, ntar kita lipet, kita rapiin lagi, Bro ya. Dan setelah nanti dirapikan hasilnya seperti apa ya, kita sama-sama lihat aja. Dan bongkaran cukup katanya. Oke, kita bongkar dulu ya. Apa Don? Oh, kurang teriak, masih kurang teriak, Don. Terlalu jongkok lagi. Kamu jongkok. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Coba buka topinya. Jangan. Hah? Kenapa? Jangan. Nah, ada sesuatu yang berbeda menurut saya hari ini untuk kamu ya. Jangan. Jangan. Oke, rambutnya dipotong keren, Bre. Jadi kelihatan kupingnya ya. Amin. Oke, kurang teriak ya, Om. Oh, kurang teriak. Oke. Nah, berarti dua kali ya sama ini ya. Oke, yang pertama ini dan ini masih kurang teriak. Oke, Bre. Nanti kita tunggu dulu ya setelah di revisi saringannya, teriaknya seperti apa yang dimau ya, Bre. Oke, kita tunggu aja. Itu enaknya di gua ya kayak gitu, Bre. Jadi sesuaikan, nggak cuma dipasang terus digeber-geber aja, tapi di sini dites jalan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kalian yang kalian mau ya. Oke, ini sudah yang ketiga kali dan alhamdulillah katanya tadi udah cocok, Bro ya. Jadi setelah dites, ketinggalan dikit tadi pengetesan yang terakhirnya. Dan ini paling cocok dan sudah dikatakan, wih, cakem ini mah, keren. Ya. Buka, Bro, kali-kali deh buka. Aau, wih, keren, ganteng. Ini panjangin dikit biar kayak gua zaman muda ya. Nih, panjangin dikit terus gimbal gitu ya, jangan, Bro, udah masa lalu aja itu mah, terlalu ya. Kalau sekarang mah gua harus punya anak buah tuh rapi-rapi, keren-keren, ganteng-ganteng nih, begini-begini juga siang, Bro. Kalau malam mah ini wangi, pokoknya mah udah segala macam hal ada di dia ya. Pakai itu, Don, pakai NCAP, Don. Pakai NCAP, alhamdulillah, Bro. Beli knalpot sama NCAP-nya, Bro ya. Tuh, ini knalpotnya doang 450.000 ditambah ininya 150, jumlahin sendiri ya, karena gua waktu sekolah itu nggak lulus, Bro. Lulusnya nyodok. Lulusnya gua nyodok, Bro. Oke. Nah, tuh knalpotnya sudah terpasang, leher terbuat dari stainless pakai NCAP muffler, Bro. Leher stainless tebal 1,2.
tabungnya warna hitam, suaranya seperti apa. Wan, enggak gitu Wan. Wan, sambil digituin digedor Wan. Dor, dikagetin. Sama baca bismillah lalunya. 3 kali aja Wan, tapi ikhlas baca bismillahnya. Op. Kalau enggak op, biarin dulu ntar gue yang buka. Op. Udah, pujiin aja di situ. Pujiin baca bismillah. Selawat Nabi. Selawat Nabi 7 kali. Aduh, Wan. Dikasih sama gua suruh selawat Nabi enggak mau, Bro. Oh, lagi selawatin sama dia. Oke. Sudah kontaknya sudah nyala ya. Kita hidupin. Nah, ini, Bro. Nih yang sudah diterima ini ya. Jadi mau tes 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali pun ya tetap bayarnya sekali, Bro ya. Dan tidak ada tambahan biaya ya kalau di gua ya. Oke, gimana sahabat? Iya, teman-teman. CS gue. Gimana? Acungkan jari dong. Oke. Jadi buat lo yang mau seperti ini merapat langsung ke SKR ya, Brewe, di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau via WA di 0815 1394 3798. Enggak usah bingung, enggak usah ragu, datang aja. Buktikan kami ada, kami nyata. Nyok. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.